Guys, dikatakan Presiden Ukraine akan terbang ke Indonesia pada tahun 2022 ini, guys. Mana kalau kita tengok pada sebelum ini, Ibu Retno Marsudi iaitu Menlu di Indonesia telah pun menelpon di antara kedua-dua Menlu di Rusia dan juga di Ukraine berkaitan dengan peperangan. Dan selepas daripada itu, dikatakan Presiden Ukraine akan datang di Indonesia pada tahun ini, 2022. Wish. Jom, kita simak video ni. Hello, guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik ataupun yang baru saja masuk ke Musa channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel daripada dahulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan bersiap siaga guys, di mana Presiden Ukraine akan terbang ke Indonesia pada tahun ini, pada tahun 2022 guys. Jom kita semak video ini untuk kita mengetahui apa sebenarnya tujuan Presiden Ukraine datang ke Indonesia. Jom kita tonton. Dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, wow, bahas mengenai rencana persiapan kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia pada tahun ini. Nah, mantan pelawak Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky dalam tahun ini, tahun 2022, dikabarkan akan mendatangi negara kita, Indonesia, bos. Guys. Lah, kok mantan pelawak, Min? Ya, memang beliau adalah mantan pelawak yang berhasil menduduki tahta kepresidenan negara Ukraina tahun 2019 lalu, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, rencana kunjungan ini pun diketahui dari Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi saat melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Ukraina yaitu Dmytro Kuleba pada Rabu 16 Februari 2022 kemarin. Oh, iyalah. Ibu Retno pun mengatakan bahwa ia membahas persiapan rencana kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia tahun ini, tahun 2022. Kunjungan ini pun dilakukan untuk menandai peringatan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Ukraina. Nah, perlu kalian ketahui bos, sejarahnya pada saat setelah pembubaran Uni Soviet dulu, Indonesia pun ternyata dengan segera mengakui Ukraina pada tanggal 28 Desember 1991. Indonesia akui Ukraina. Kemudian tak lama setelah itu, pada 6 Juni 1992 di Moskwa, Indonesia dan Ukraina pun menekan komunike bersama dalam pendirian hubungan diplomatik. Indonesia pun membuka kedutaan besarnya di Kiev tahun 1994, sementara Ukraina membuka kedutaan besarnya di Jakarta tahun 1996. Nah, kedutaan besar Indonesia di ibu kota Ukraina itu pun diperuntukkan juga untuk Georgia dan Armenia, sementara Ukraina sendiri memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara pun telah setuju untuk memperluas kerjasama di bidang perindustrian alat berat, militer, teknologi dan penjelajahan luar angkasa, pariwisata, olahraga, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama lainnya dengan organisasi internasional. Nah, lantas siapakah sebenarnya Mr. Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina ini? Apakah ia memang benar seorang pelawak? Ya, latar belakang Presiden Ukraina ini dulunya memang adalah seorang pelawak, bos. Ia berhasil menjadi Presiden Ukraina setelah menang dalam pemilihan umum di tahun 2019 silam. Dan Zelensky ini pun memang bukan politisi ulung, bos. Bahkan ia pun mengumumkan diri masuk dunia politik hanya beberapa bulan menjelang pemilihan umum. Dan di Ukraina, pria umur 40 tahunan ini pun lebih dikenal sebagai pelawak di televisi. Dan uniknya, sebelum menjadi presiden di dunia nyata, Zelensky pun ternyata lebih dulu menjadi presiden di dalam serial televisi yang dia perankan berjudul Servant of the People. Zelensky pun berperan sebagai guru sejarah yang menentang habis-habisan praktek korupsi. Kemudian, ia pun masuk dunia politik dan terpilih pula jadi presiden, bos.
Karakternya dalam serial televisi itu menyentuh hati rakyat Ukraina. Hingga akhirnya, banyak yang memberikan dukungan saat Zelensky mengumumkan diri untuk benar-benar ikut dalam pemilihan presiden di dunia nyata. Namun, tak seperti presiden kebanyakan. Saat pelantikannya pada tanggal 20 Mei 2019 lalu, mantan pelawak Volodymyr Zelensky ini pun datang ke gedung parlemen dengan berjalan kaki. Bukannya dengan mobil mewah dan pengamanan ketat. Bahkan pada saat itu, ia pun juga tak segan-segan menghampiri warga di jalanan ibu kota Kiev, melayangkan tos kepada mereka hingga berswafoto. Beliau pun bahkan sempat menghampiri seorang kerabat dan mengecup keningnya. Namun, kini presiden yang merupakan mantan pelawak ini pun harus siap berhadapan melawan seorang presiden mantan agen intelijen KGB dari Rusia. Apakah ia akan menang melawan seorang agen mata-mata dari Rusia ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Ya, mantap. Guys, kalau kita tengok beberapa hari lepas di mana Menlu di Indonesia iaitu Ibu Retno Marsudi telah menelpon di antara Menlu Ukraine dan juga Menlu daripada Rusia yang berkaitan dengan peperangan di antara kedua-dua belah negara itu. Di mana kalau kita tengok semasa Menlu ataupun Ibu Retno di Indonesia menelpon kedua-dua orang Menlu ini, di mana Ibu Retno memesan ataupun Ibu Retno memberitahu kepada kedua orang Menlu ini, Ukraine dan juga Rusia, berkaitan jangan dulu melakukan peperangan, kalau boleh berdamai, dan jangan sekali mencetuskan peperangan di antara kedua-dua belah negara ini. Kalau kita tengok selepas daripada Ibu Retno menelpon Menlu daripada Ukraine dan juga Rusia ini, di mana dikatakan Presiden Ukraine ni akan datang ke Indonesia pada tahun ini, guys, pada tahun 2022. Di mana kalau kita tengok daripada sumber, dikatakan rupa-rupanya Presiden Ukraine ni akan datang ke Indonesia pada tahun 2022 ini disebabkan oleh sempena ulang tahun hubungan diplomatik di antara kedua belah negara ini, di mana hubungan di antara Indonesia dan Ukraine ini dikatakan telah pun menjalin hubungan diplomatik selama 30 tahun, guys. Memang cukup-cukup satu jangka masa yang cukup panjang. Sampaikan kalau kita tengok di Ukraine ni, ada kedutaan besar Indonesia yang bertempat di sana. Bermakna kalau kita tengok, memanglah hubungan di antara kedua belah negara ini sudah pun terjalin sejak dahulu lagi. Mungkin kalau kita tengok Ukraine akan datang ke Indonesia ini, Presiden Ukraine ini mungkin untuk menjalinkan ataupun untuk melakukan beberapa MOU ataupun untuk melakukan hubungan diplomatik bersama dengan Indonesia, akan menjalinkan beberapa kerjasama mungkin. Tetapi apa-apapun, kita terus waiting sehinggalah Presiden Ukraine sampai ke Indonesia dan apakah sebenarnya perbincangan di antara kedua-dua belah negara ini. Mungkin kita dapat nampak kedua perbezaan di antara Presiden Ukraine yang dahulu dan sampailah Presiden Ukraine yang sekarang. Dan pada tahun 2019, Presiden Ukraine telah pun bertukar dan dikatakan Presiden Ukraine yang sekarang ini, latar belakang beliau ini adalah bekas daripada pelawak ataupun mungkin beliau ini pernah berlakon untuk satu sesi berlawak kah, macam mana. Tapi apa-apapun, kita mendoakan agar hubungan di antara Indonesia bersama dengan Ukraine agar terus terjalin dan agar dapat melakukan beberapa kerjasama dan juga MOU-MOU yang dapat mengeratkan di antara kedua-dua belah negara ini di Indonesia maupun Ukraine. Mantap. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.